Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban secara bergantian menjenguk Siti Fadila Supari. Kedua mantan menteri era Presiden SBY ini mengatakan Siti Fadila Supari dalam keadaan sehat. Mutia dan Kaban menilai Siti tidak bersalah dalam kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA. Beliau tidak membuat yang merugikan, saya kira tidak. Seharusnya lama-lama di sini. Kembali lagi, kita kan harus menghormati semua proses hukum yang penting, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Dengan proses hukum ya harus hukum, jangan ada unsur politik apa dan sebagainya itu.